Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan. Memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Oke. Mungkin sampai yang salam gitu. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini alami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, para pemirsa, kita ada Bu Dekan Sulutin. Bu Dekan, ini kita sapa dulu pemirsa ya. Pemirsa sehat-sehat, bahagia. Jangan lupa berolahraga, dietnya jangan ketat-ketat ya. Minum air putih yang cukup. Air putih yang cukup, tapi jangan siang-siang ya. Jangan siang-siang, puasa ya Pak Rekan. Ya, ya. Oke Bu Dekan, ini para pemirsa ingin mendengar dari Bu Dekan langsung. Sulutin ini kan seperti apa, naik ke atas, terus kemudian menggebrak gitu. Internasionalnya, nasionalnya, prestasinya. Dari koprodi, dari mahasiswa, dari para dosen luar biasa. Bisa disampaikan secara sederhana dengan para pemirsa. Oke, terima kasih Pak Rektor. Para pemirsa sekalian, semoga semuanya sehat ya. Ya, terima kasih Pak Rektor sudah mengundang Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam yang sebenarnya fakultasnya Pak Rektor sendiri. Jadi kalau mau tanya alumninya seperti apa ya, seperti Pak Rektor ini sebenarnya. Oke Pak Rektor, jadi alhamdulillah Fakultas Usuluddin dari kelembagaan Pak Rektor kita, alhamdulillah untuk S1 kita semua sudah terakreditasi A, jadi tidak tertinggal satupun. Dan dari 5 prodi itu 4 sedang menunggu akreditasi internasional FIBA Pak Rektor. Jadi insyaallah dunia sudah mengakui prodi kita, bahkan untuk prodi sosiologi agama adalah satu-satunya prodi dengan akreditasi A dari BANPT di Indonesia Pak Rektor. Alhamdulillah ya pemirsa sekalian, jadi memang layak untuk diperhitungkan untuk menjadi pilihan utama gitu. Dan juga kita punya 3 prodi pasca sarjana Pak Rektor yang juga alhamdulillah sudah terakreditasi A. Dan insya Allah tahun ini kita sedang mengusahakan untuk membuka program studi S3 sehingga nanti lengkap untuk stratanya di Fakultas Usuluddin. Dan kemudian untuk kegiatan internasional, betul sekali Pak Rektor, alhamdulillah Usuluddin ini memang yang menjadi benchmark kita selain profesorisasi karena berkaitan dengan SDM-nya yang juga harus mendukung untuk program-program unggulan, tetapi adalah tadi yang disampaikan Pak Rektor adalah internasionalisasi. Salah satu dari ciri internasionalisasi baik di tingkat dosen maupun mahasiswa, kita punya annual conference untuk mahasiswa dan juga student international conference. Dan kita juga punya program summer course Pak Rektor, terutama di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan program studi-studi agama-agama, kita juga punya program internasional. Hampir di semua program, bukan hampir ya, di setiap program studi kita punya program internasional dan dosen native Pak Rektor. Jadi di prodi itu ada dosen dari Amerika, dari Perancis, kemudian dari Singapura, dari Liverpool, kemudian juga dari Timur Tengah ya. Jadi komplit Pak Rektor. Jadi mahasiswa yang join nanti ke Fakultas Usuluddin akan merasakan diajar langsung oleh dosen dengan level internasional, bertatap langsung dan bahkan berdialog dan beraktivitas dengan para dosen. Kira-kira seperti itu Pak Rektor. Dan lembaga juga kita punya pusat studi Pak Rektor yang bisa membantu para mahasiswa dan para dosen untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Kita punya studio Pak Rektor, Pak Rektor yang melaunching. Jadi mahasiswa yang datang ke kita bisa melakukan podcast di studio kami sehingga bisa menjadi orang yang terkenal, bukan hanya di Indonesia ya. Kalau podcast itu kan bisa terkenal di dunia gitu, dengan sangat mudah viral gitu Pak Rektor. Saya kira itu Pak Rektor, memang Usuluddin ini menjadi fakultas yang kita harapkan menjadi unggulan ya Pak Rektor, sebagaimana visi kita unggul dan terkemuka di dalam pengembangan dan pemaduan keusuludinan dan keilmuan bagi peradaban. Ya. Jadi,
Betul, karena Usuluddin ini kan ya fakultas paling tua. Jeh, Pak Rektor. Paling tua tapi semangatnya muda, Pak Rektor. Paling tua ya. Dan di sana ada sesepuh kita semua, Prof. Mukti Ali. Prof. Mukti Ali, Prof. Amin Abdullah. Prof. Amin Abdullah. Dan Alef Terewasi. Alef Prof. Alef Terewasi. Muin Umar, jangan lupa. Prof. Muin Umar. Muin Umar, ya. Jadi, apa namanya, Usuluddin ini dari sisi tradisi memang begitu. Cuma kadangkala dari sisi tren ilmu pengetahuan kita harus mengejar gitu. Betul. Karena tapi kan dengan pendekatan sebenarnya tidak kalah juga Pak Rektor kalau menurut misalnya pandangan dari Prof. Amin Abdullah dengan pendekatan transdisiplin beliau, maka sebenarnya saat ini para manusia yang teralienasi dari dirinya termasuk para kaum muda milenial itu justru membutuhkan cara berpikir yang filosofis, cara berpikir yang critical thinking sehingga bisa memaknai hidup dan seperti kata Pak Rektor, hidup lebih bahagia. Jadi kalau ingin hidup bahagia, join di Fakultas Usuluddin karena di sanalah kita bisa diajari untuk memaknai hidup gitu Pak Rektor. Ya, dalam masa pandemi ini ya, saya masuk beberapa kelas ini mahasiswa memang situasinya lain. Betul. Jay. Mereka kelihatan tidak terlalu bersemangat ya karena tidak pernah berjumpa dengan dosennya. Para dosen. Dan bacaan-bacaan mereka sepertinya juga agak sedikit mandek gitu, perlu diupdate lagi supaya kita segera luring ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Oke, untuk Fakultas Usuluddin balik lagi kan? Ini kerjasama internasionalnya bisa kita hitung apa saja? Kerjasama internasional itu sejauh ini sudah banyak yang kita lakukan, Pak Rektor. Terutama dengan, misalnya dengan lembaganya. Dengan lembaganya ya, misalnya dengan lembaga yang sekarang sedang berjalan sebenarnya Leimina Institute kita sedang menggarap guru-guru madrasah di seluruh Indonesia, Pak Rektor, tentang literasi keagamaan lintas budaya, sehingga mengharap kan agar nanti moderasi beragama yang menjadi trademark dari Kemenak itu juga bisa kita junjung tinggi karena itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu di Usuluddin. Memang benchmarknya itu kan memang moderasi beragama atau literasi keagamaan lintas budaya. Kemudian dengan Perancis juga Pak Rektor. Oh iya, dengan Perancis ya. Dengan Perancis kita punya research fellow Mbak Samia. Ini beliau juga sekarang juga ngajar di kami. Dia dari Sorbonne atau Lyon? Dia dari Lyon. Dari Lyon. Kemudian dengan University of Liverpool in Singapore kita juga punya Elias yang juga standby di situ untuk membantu kita. Kemudian dengan Jerman melalui Pak WR2 juga untuk penyelenggaraan USICON kita selalu bekerja sama juga. Kemudian juga dengan Amerika tentu saja karena kebetulan ya saya dan Pak Rektor punya koneksi di sana dengan Arizona State University, kemudian dengan beberapa perguruan tinggi di Amerika. Nah, ini sekarang saya kira perlu juga meyakinkan para mahasiswa Usuluddin itu menurut dekan. Gimana, apa yang harus dilakukan mahasiswa Usuluddin? Masa depannya cerah. Iya, jelas. Jangan khawatir karena ketika masuk ke Usuluddin, Pak Rektor dan teman-teman yang sekarang aktif menjadi mahasiswa, jangan khawatir ya. Karena ketika kalian nanti lulus, kalian bisa menjadi apa saja dan kalian bisa bekerja di mana saja. Dan itu ditunjukkan dari alumni-alumni kita. Ya, seperti tadi saya katakan ya, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 2, Pak Wakil Rektor 3 itu semua alumni Usuluddin. Dan juga di tingkat pusat juga banyak alumni-alumni yang di kementerian menjadi konsultan para menteri, kemudian juga yang bekerja di anggota DPR, kemudian yang menjadi pengusaha, bahkan yang mahasiswa seperti kalian ini juga ada yang sudah bekerja di NGO internasional gitu. Jadi banyak alumni-alumni yang menjadi pemberdaya masyarakat yang kemudian penyerapan di masyarakat itu menjadi sangat cepat. Misalnya riset untuk S2 saja Pak Rektor itu 93% itu begitu lulus mereka menjadi dosen misalnya. Misalnya seperti itu. Kemudian S1 juga demikian Pak Rektor, dari tracer study kita bahwa penyerapannya rata-rata itu sekitar 3-6 bulan gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, ketika kalian sudah punya tradisi berpikir kritis, kalian punya tradisi untuk hidup bahagia, kalian punya tradisi untuk creating gitu the work, bukan mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan, maka that means that you are going to be successful in your life. Itu Pak Rektor kira-kira. Sekarang ingin mengenal Budekan itu sendiri. Aduh.
Dekan ini kan lahir di Banyumas ya. Jee, Pak Rektor. SD, MI, sampai Aliyah di pesantren yang sama. Betul, Pak Rektor. MWI, Madrasah Wathaniyah Islamiyah Kebarongan. Terus kemudian ke Jogja. Sama dengan Bu Rektor. Ke Jogja tahun 90. Tahun 90, Pak Rektor. Terus masih mengambil tafsir hadis. Tafsir hadis, Jee. Kemudian S2 di Arizona. S2 dua kali Pak Rektor, yang pertama di Filsafat UGM dan yang kedua di Arizona State University. Terus kemudian disertasinya tentang pesantren juga dan wanita dan perempuan, karena itu yang menjadi concern saya Pak Rektor adalah isu gender dan radikalisme agama. Bisa diceritakan sedikit tentang riset-risetnya? Matur nuwun Pak Rektor. Teman-teman memang salah satu dari apa yang menjadi cita-cita Fakultas Usuluddin ini kan ingin memproduksi teman-teman menjadi researcher ya. Dan saya ingin share tentang riset-riset yang selama ini saya lakukan itu memang berkaitan dengan isu-isu gender. Dan kita di Usuluddin punya rumah gender Pak Rektor, agar relevan ya antara riset-riset yang kita lakukan dengan lembaga-lembaga yang menindaklanjuti hasil riset kita. Jadi saya memang concern ke isu radikalisme juga selain gender, dan oleh karena itu kita juga punya jurnal moderasi sehingga bisa mewadahi pikiran-pikiran kita, dan juga kita punya pusat studi literasi dan moderasi beragama Pak Rektor, dan ini juga yang menjadi connecting antara hasil penelitian kita dengan apa yang bisa kita lakukan di masyarakat. Nah, saya meneliti memang banyak gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia dan juga isu-isu tentang gender dan perempuan di masyarakat ya, terutama masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim pada umumnya. Demikian Pak Rektor. Ya, terima kasih Bu Dekan. Jadi sebentar tadi kita mengenal tentang Usuluddin dan tentang Bu Dekan. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Terima kasih Bu Dekan. Sehat-sehat. Sehat para selalu Pak Rektor. Juga sehat-sehat. Semuanya bahagia, murah senyum ya. Jangan lupa olahraga, dan kalau sahur dan buka jangan terlalu sedikit. Dan jangan terlalu banyak Pak Rektor. Jangan terlalu banyak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.